Gencarnya KPK yang memeriksa kader PD Perjuangan belakangan membuat Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri marah. Mega merasa heran kadernya sedang ditarget. KPK pun menegaskan penegakan hukum yang mereka lakukan tidak menargetkan partai tertentu. Sebenarnya salahnya saya nyongkot. Jadi ya. Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya pada Mbak Berani. Loh iyalah, jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh, kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu biar Linda. Karena buat apa? Karena saya mikir, kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidikan hanya bekerja berdasarkan kerangka hukum. Apabila ada alat buktinya, maka dapat dinaikkan. Dalam hal ini kebetulan bersamaan dengan statement Ibu Megawati. Namun tidak ada hal yang disengaja, tidak ada KPK menarget partai-partai tertentu. Semua pihak seandainya diketahui melakukan pelanggaran atau tindak pidana korupsi dan KPK mendapatkan alat buktinya, tentunya akan ditindaklanjuti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.